Cek cek. Oke, hello brother. Kembali lagi dengan saya di sini Yoga, dan hari ini kita akan bermain Planet Zoo lagi, teman-teman ya. Dan hari ini saya akan mencoba sensasi yang baru, teman-teman, yaitu saya akan coba untuk mereview mod di sini, teman-teman ya. Oke, di sini saya akan mereview mod. Ada 3 mod di sini, teman-teman ya. Jadi, saat pertama itu ada Largibon. Jadi ini ada 3 mod ini spesies primata semua, teman-teman ya. Jadi saya ngambil tema-tema gitu, teman-teman. Jadi ini spesies primata semua. Oke, pertama ada Largibon, ini yang saya review habis ini, Largibon, teman-teman ya. Terus ada Black Howler Monkey, terus satunya lagi itu apa ya, teman-teman ya? Northern White Cheek Gibbon, teman-teman, atau Oa Jambul Pipi Putih, teman-teman ya. Ada Largibon. Largibon itu sarudung, teman-teman, namanya ya. Kalau Black Howler Monkey ya howler hitam gitulah. Ini kalau Black Howler Monkey ini dari luar Asia, teman-teman ya. Kalau Largibon sama Northern White Cheek Gibbon ini, teman-teman, itu dari Asia, teman-teman, seperti itu ya. Dan di sini saya memakai blueprint apa namanya? Blueprint Primate Host dari untuk apa namanya, primate hostnya ini dari Troy, teman-teman ya. Mungkin ada YouTube-nya, ntar saya taruh di deskripsi mungkin, teman-teman ya. Saya juga nggak tahu, saya tadi lihat dari Steam Workshop, bagus ya, udah saya pakai, teman-teman. Oke, ini dia, di sini ada Largibon, teman-teman ya. Aduh, bentar. Nah, ini dia Largibon, teman-teman, atau sarudung ya. Jadi dia pakai rig dari apa namanya, apa lagi yang baru itu namanya, Siamang, teman-teman ya. Siamang, teman-teman. Nah, ini dia, kalian bisa lihat ya, teman-teman ya. Tuh, mereka lagi bergelantungan, teman-teman, dan suaranya juga Siamang. Karena mod itu masih belum support audio ya, teman-teman ya. Masih para modder itu masih bingung audionya itu gimana, teman-teman. BTW ini semua modnya ini dari Leaf kayaknya ya, Leaf Production. Oh enggak, ada satu yang bukan dari Leaf Production, teman-teman. Oh enggak. Ini semuanya dari Leaf Production, teman-teman ya. Jadi kalau kalian nggak tahu Leaf Production itu, teman-teman ya, jadi Leaf Production adalah salah satu modder Planet Zoo yang sangat aktif, teman-teman ya, untuk saat ini, teman-teman ya. Karena dia udah ngebikin banyak banget mod, teman-teman ya. Udah ada ratusan lebih lah, teman-teman, hewan-hewan yang ada di dunia ini dibuat sama dia, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Wow, ada animasi seperti itu juga tadi, teman-teman ya. Nah, ini Largibon, teman-teman ya. Jadi dia spesies dari apa, dari Asia, teman-teman ya. Dia spesies gibbon, teman-teman. Terutama dia ada di Sumatera bagian utara, teman-teman ya. Ada juga di Laos, Myanmar, Thailand, dan semenanjung Malaysia hingga Indonesia, tepatnya Sumatera bagian utara, teman-teman ya. Ini dia Largibon, teman-teman ya. Jadi yang jantan itu warnanya hitam, teman-teman. Dan ini yang betina, teman-teman ya. Kalau bisa lihat di sini, ya Allah, dia nai, teman-teman. Nai ya. Kalau bisa lihat di sini, nai, teman-teman, namanya ya. Waduh, ini namanya ratu dia, Largibon female, teman-teman. Saya sukanya di sini itu kalau misalnya apa namanya, mod sekarang kan udah new species, jadi itu semuanya itu ada, teman-teman, kayak Zoopedia-nya juga ada, teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat di sini, bagus banget, teman-teman ya. Kalian bisa coba baca di sini juga, ini natural habitatnya. Terus ya, ininya bagus lah, teman-teman ya, karena ada udah detail gitu, teman-teman. Tuh, ada di sini Siamang, teman-teman ya, untuk interspecies enrichment-nya. Tuh ya, teman-teman ya. Oke, mana dia Largibon-nya? Oke, ini dia Largibon, teman-teman. Desainnya udah nggak usah diragukan lagi. Aduh, ini Planet Zoo ya. Bukan mod-nya ya, ini Planet Zoo-nya, teman-teman, yang gatel, teman-teman. Ini gatel banget Planet Zoo. Woi, mau kemana, gila? Waduh. Gila, teman-teman. Mau ke atas sini ternyata. What the fish, man. Aduh, ini Largibon, teman-teman ya. Travelnya kejauhan, Mas. Tuh, goib ya kan? Aduh. Saya suka yang hitam sih, tapi mana ya? Tuh, bagus banget ya, teman-teman. Primate house-nya. Eh, gimana? Di mana yang hitam? Nah, ini dia. Nah, aduh, saya tadi ngomong apa, lupa, teman-teman. Oh ya, untuk mod, teman-teman ya. Kalian harus download Planet Zoo yang terupdate, teman-teman ya. Kalau misalnya kalian punya Planet Zoo Steam ya enak, teman-teman, tinggal update aja. Tapi kalau misalnya kalian yang ada yang bajakan, teman-teman, kalau saya lihat-lihat itu yang bajakan itu masih belum ada yang versi terbaru, teman-teman ya. Masih versi agak lama, teman-teman. Sedangkan mod-mod itu pastinya versinya terupdate, teman-teman. Nah, seperti itu.
Tapi mungkin kalian bisa, teman-teman ya. Tapi nggak bisa sih, nggak bisa, nggak usah. Udah nggak bisa, teman-teman ya. Jadi kalian harus beli di Steam, teman-teman ya. Ingat itu, teman-teman. Karena biar kalian dapat update juga dan kalian bisa dapat biar bisa akses mod kayak gini, teman-teman ya. Tapi mod, misalnya teman-teman ya, kalau kalian nggak bisa nginstalnya itu, teman-teman bakal ngecrashin game, teman-teman. Jadi bakal ngerusak game, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian harus hati-hati aja, teman-teman ya. Oke, okay, Largibon perfect, teman-teman ya. Bagus banget, teman-teman. Kalau kalian mau download, linknya ada di deskripsi, teman-teman ya. Kita lanjut ke hewan selanjutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Di sini ada Black Howler Monkey, teman-teman ya. Sebenarnya namanya nggak Black Howler Monkey. Jadi dia ada yang jantan dia warna hitam, teman-teman. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau yang betina juga warna hitam, teman-temannya. Tapi di sini dia Black and Gold Howler Monkey, teman-teman namanya, teman-teman. Dia dari Amerika Selatan atau South America, teman-temannya. Jadi dia ada di hutan Amazon, teman-teman ya. Dan kebetulan di sini lagi hujan, teman-teman. Tapi aduh jelek ya kalau hujan, teman-temannya. Kita cerahin aja di sini, teman-temannya, biar enak ngelihatnya kalian, teman-teman ya. Nah, udah cerah di sini. Nah, di mana? Nah, ini yang hitam, teman-teman. Dia based on dia rig-nya, teman-teman, animasinya itu ngambil dari lemur, teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat di sini dan suaranya juga masih lemur, teman-teman. Ya itu dia. Karena sistem audio di mod itu bikinnya susah juga, teman-teman ya. Kalau misalnya mau bikin sound ya harus ngerekam suara hewannya misalnya, teman-teman. Kalau misalnya kita cari suara-suara hewan kayak gini di YouTube kan low quality, teman-teman ya. Kualitasnya rendah. Jadi modnya nggak kualitas high quality gitu, high quality mod gitu, teman-teman. Dan kalian bisa donasi juga ke Leaf Production, teman-teman ya. Ada di Nexus Mod, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau download itu, dia ada donasinya juga, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau donasi kayak gimana ya, teman-teman ya, modder mereka nge-share ini secara free, teman-teman ya. Jadi ya mereka bikinnya susah tapi mereka cuma nge-share ini cuma-cuma, teman-teman ya. Jadi mungkin kalian bisa donasi di situ, teman-teman ya. Dan ini Black Howler Monkey, teman-teman, dari Amerika Selatan. Saya sih pengen banget Planet Zoo nambahin Black Howler Monkey ini secara resmi, teman-teman, secara real ya, teman-teman ya. Karena apa? Ya ini mod, teman-teman, nggak official, jadi ada yang kurang. Banyak banget yang kurang, teman-teman. Misalnya Black Howler Monkey, dia itu suaranya itu kalau kalian tahu itu gitu, teman-teman ya. Saya hampir menirukan, wajahnya juga menirukan nih saya nih. Kalau kalian lihat di kamera mungkin, teman-teman, sayangnya nggak ada di kamera, teman-teman ya, jangan ya. Mau apa ya? Oke. Kenapa kok official ya? Ya itu suaranya, teman-teman. Terus tingkah lakunya juga, teman-teman ya, perilakunya. Kalau tadi si Gibbon, teman-teman, dia pakai rig Siamang itu masih oke, teman-teman ya. Dan pakai suara Siamang juga masih oke, tapi sebenarnya suaranya beda. Ya, teman-teman ya, tapi untuk pakai animasi dari Siamang itu masih oke. Dan ini pakai animasi lemur kan kurang oke lah, teman-teman ya, menurut saya, teman-teman, gitu. Ya, mungkin Planet Zoo bisa ditambahkan di DLC berikutnya Black Howler Monkey ini, teman-teman ya. Black and Gold Howler Monkey itu warna goldnya itu cerah banget, teman-teman ya. Teman-teman ya, ini yang betina. Tuh, ini mau ngapain nih? Loh. Waduh, adegan dewasa, teman-teman. Oh, enggak. Ini cuman main-main doang ya, teman-teman ya. Oke. Apalagi, teman-teman. Dia dari Amerika Selatan ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Seperti di Paraguay, Brazil Selatan, Bolivia Timur, Argentina Utara, dan Uruguay. Oke, the real, teman-teman ya. Dia bobotnya 4-10 kg. Lama hidup 15-20 tahun, teman-teman ya. 15-20 tahun. Panjangnya 56-90 cm, teman-teman ya. Mungkin kita lihat fotonya di Zoopedia, ya, teman-teman. Tuh, bagus banget ya warna goldnya itu loh, teman-teman, saya suka detail dari bulu-bulunya juga, teman-teman. Nah, ini South America, teman-teman, Brazil, Paraguay, Bolivia, Argentina, teman-teman ya. Spesies data, dan ini interspesiesnya, oh, bisa sama Colombian Whiteface, Capuchin Monkey, Giant Anteater, dan Bear Tapir, teman-teman. Seperti hewan-hewan di South America Pack ya, teman-teman ya. Tuh ya, nah ini dia. Tuh, 30 in nosturam, waduh. Ini masih 20 lbs. Ini masih lbs ya, bukan kg, teman-teman. Mungkin bisa kita setting di sini, teman-teman, untuk gamenya ya. Interface mungkin namanya. Nah, ini kilogram kilometer per hour. No. Kita
Oh iya ya, ini udah bener. Ininya meter, celcius, kilogram, mass unit kilogram. Jangan pakai ini teman-teman. Jangan pakai lbs ya, tapi kilogram. Ya udahlah, intinya seperti itu teman-teman ya. Masih 20 lb aja teman-teman. Oke, dan di sini saya nggak review babynya teman-teman ya. Mungkin kalian bisa coba sendiri yang kalian yang punya Planet Zoo teman-teman ya. Kalian bisa coba sendiri di apa namanya, di gameplaynya. Kalian eksperimen sendiri teman-teman. Soalnya saya lagi males nih teman-teman ya, nunggu sampai apa namanya punya anak teman-teman untuk si hewan-hewan ini teman-teman ya. Oke, mungkin kita langsung aja ke yang selanjutnya teman-teman, yang terakhir ya. Oke teman-teman, yang terakhir kita punya Northern White Chicken, apa tadi namanya teman-teman, Northern White Chick Gibbon teman-teman ya. Jadi Gibbon Utara berpipi putih teman-teman. Nah intinya namanya seperti itu. Nah ini juga sama rig-nya siamang teman-teman, karena dia gibbon ya teman-teman. Dan gibbon juga jalannya kayak gini lah ya. Pada dasarnya gibbon itu jalannya agak kayak gimana ya teman-teman jelasinnya ya. Ntar ada yang jalan gak nih? Ada yang lagi jalan gak? Nah basicnya dia jalan kayak gini. Terus ada yang kalau lari itu dia kayak orang dikejar anjing teman-teman. Nah itu dia. Nah ini yang betina teman-teman ya, gibbon. Nah kalian bisa lihat di sini teman-teman ya, bagus banget emang kalau mod dari Leaf itu ya, Leaf Production. Ini dari Leaf juga teman-teman, btw Leaf Production original upload teman-teman ya. Kalau ini dia dari mana ini? Ininya di Asia Tenggara teman-teman. Lebih tepatnya ada di Rainforest of Laos, Southern China, dan Vietnam teman-teman. Mungkin ada di Indonesia ya? Aduh ini nggak ada lagi di Wikipedia-nya teman-teman Indonesia. Ada sih kayaknya di Indonesia teman-teman ya. Harusnya ya. Harusnya ada teman-teman. Ini kalian bisa berjumpa dengan spesies ini di kebun binatang di tempat kalian teman-teman ya. Gitu. Soalnya kenapa? Karena spesies primata itu kalau di kebun binatang di Indonesia itu biasanya lengkap banget gitu loh apa primatanya gitu. Ya kadang nggak ada sih, nggak ada karena dia mungkin endangered teman-teman. Nah ini kalau gibbon jalannya kayak gitu tadi ya. Itu khasnya gitu teman-teman, khasnya. Kita coba lihat Zoopedia-nya teman-teman. Tuh, critically endangered teman-teman, ini kasihan banget. Northern White Chick Gibbon, wajahnya juga melas teman-teman. Ya Allah, kasihan banget ya teman-teman ya. Natural habitatnya di Asia, Laos atau Vietnam. Dan Vietnam, oh berarti nggak ada di Indonesia kayaknya ya. Oke, interspecies siamang teman-teman seperti biasa, karena dia gibbon teman-teman. Oh berarti ada di, kayaknya di Indonesia teman-teman, ada harusnya ya. Oke, itu tadi mana si gibbon. Aduh, mana kalian semua? Ini video 15 menit lah ya, saya sampai 15 menit mungkin teman-teman. Saya juga bingung teman-teman, kalau review mod itu harus nge-review apanya. Kalau animasi model-model sih harusnya emang ya, model. Ya kalau dari Leaf Production sih modelnya udah gak usah diragukan lagi teman-teman ya. Mungkin ada mungkin ada beberapa mod yang rig-nya itu masih kacau teman-teman. Kayak misalnya kemarin saya lihat dia upload mod ayam teman-teman ya. Itu kan dia pakai peacock teman-teman. Peacock itu apa sih? Merak teman-teman ya animasinya. Nah itu di bagian leher itu masih ngebug teman-teman. Jadi nggak halus lah apa animasinya teman-teman. Tapi overall bagus banget. Kalau misalnya cuman kalau pas lagi makan itu lehernya kayak ketarik gitu teman-teman. Mungkin besok-besok saya review lah teman-teman ya. Kalian komen di bawah teman-teman ya. Di episode selanjutnya kita akan review hewan apa lagi teman-teman ya. Mungkin setiap episode saya akan review beberapa teman-teman ya. 5 atau berapa gitu teman-teman. Ini aja 3 udah 15 menit teman-teman ya. Karena mungkin masih awal lah ya. Saya juga ngejelasin apa gitu teman-teman ya. Gitu. Nah ini dia White Chick Gibbon teman-teman, Northern White Chick Gibbon. Kamu kok nggak ini sama sekali, nggak apa, nggak gelantungan sama sekali. Oke ini dia gelantungan teman-teman. Saya suka ngelihat mereka gelantungan teman-teman. Aduh kayak feelnya itu saya ada di jungle-jungle gitu teman-teman ya. Apalagi siamang gitu teman-teman ya. Wah keren banget gila mereka. Emang mereka ini spesies keren sih teman-teman ya. Gila mantap.
Nah ini yang pipinya putih ya teman-teman ya. Jadi dia mereka ada dua warna berarti teman-temannya dari tiga spesies tadi. Di sini si ini ada dua warna yaitu gold sama hitam teman-teman. Tadi juga gold sama hitam semua ya teman-temannya kayak gitu teman-teman. Oke ya teman-temannya. Mungkin cukup segini untuk video kali ini. Kalian komen di bawah besok kita review mod apa lagi teman-teman ya. Ini akan jadi mungkin seri semingguan ya teman-teman ya. Sambil kalian juga nunggu Zukota teman-teman ya. Dan mungkin ya gitu aja sih ya. Saya mau ngomong apa soalnya lupa teman-teman saya mau ngomong apa ya. Jadi kalau gitu jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channel ini oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye teman-teman.